Oke teman-teman, langsung aja di video kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian semua, yaitu bagaimana cara menghilangkan iklan yang membandel di HP Xiaomi. Jujur aja teman-teman, HP Xiaomi ini saya ini waduh banyak banget iklannya. Misalnya saat ngebuka WA, ngebuka aplikasi apa saja dah. Ya teman-teman ya, misalnya WA, tiba-tiba nanti bakalan muncul iklan-iklan yang mengganggu ya. Pokoknya di sini untuk teman-teman yang sudah mencari tutorial lain, tidak bisa, semuanya tidak bisa dikendalikan ya, iklannya masih ada. Satu-satunya cara paling ampuh ya, kalian itu harus mereset HP kalian ya. Jadi poin pertama, sebelum kalian reset, pastikan data-data yang penting silahkan kalian backup dulu ya. Ya, dipindahkan dulu di komputer atau di flash disk dan lain sebagainya ya. Silahkan kalian pindahkan dulu supaya nanti tidak kehilangan data yang penting ya. Untuk akun-akun juga perlu diingat-ingat juga, password, email juga diperhatikan karena semuanya nanti bakalan hilang ya. Kemudian di sini untuk poin selanjutnya kita eksekusi ya. Eksekusi cara resetnya, kita untuk di HP Xiaomi ini tekan aja ikon setelan dan pilih menu tentang telepon. Scroll ke bawah, silahkan pilih menu setel ulang pabrik. Nah, di sini pilih aja langsung hapus seluruh data. Klik menu setel ulang pabrik. Kita tunggu sampai pemrosesan ini selesai ya. Ini ada yang jalan ini 21. Nah, kita klik menu berikut. Kita klik OK tapi belum bisa, ini tunggu sampai proses berjalan dulu. Kita klik OK teman-teman. Nah, ini lagi proses peresetan ya. Jadi semua data semuanya bakalan hilang. Oh ya, sekali lagi perhatikan untuk baterai kalian ya. Baterai kalian juga pastikan di atas 50% supaya tidak mengalami masalah ya ketika kalian mereset HP. Supaya jalan gimana itu, coba yuk, supaya jalan. Oke, kita lanjutkan aja teman-teman. Silahkan masukkan email dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, saya akan klik berikutnya. Langsung aja, jangan salin. Oke, di sini saya akan menambahkan email dulu, teman-teman. Lanjutin aja teman-teman di sini. Saya
Makan telur ya mau ya? Gelem bunda? Oh tak dulang? Ya? Udah? Oke teman-teman, ini udah berhasil ya terperbarui atau terreset pabrik. Jadi ini posisinya sekarang sudah kayak seperti baru lagi. Dan jelas yakin iklan sudah nggak ada lagi kayak tadi. Jangan perlu kalian perhatikan juga ya untuk masalah menginstal aplikasi game itu perlu diwaspadai. Jangan terlalu banyak install-install game yang aneh-aneh. Itu aja untuk tutorialnya, semoga berguna bermanfaat. Terima kasih teman-teman.